Podcast, kembali lagi bersama gue, si Meow Awu. Kali ini gue akan mencoba gameplay Poppy Playtime Mobile. Jadi gue baru tahu teman-teman kalau misalnya game Poppy Playtime ini ada di handphone dan kalian bisa beli teman-teman di Play Store atau di iOS seharga 43.000. Itu kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cek aja sendiri Poppy Playtime Mobile dan langsung saja kalau misalnya kalian tertarik dengan gamenya, kalian bisa beli dan kalian bisa bermain game Poppy Playtime di handphone kalian. Nah sekarang Miaok sudah membeli gamenya dan gue pengen mencoba teman-teman gameplay Poppy Playtime di mobile. Apakah akan sama dengan gameplay Poppy Playtime di PC ya. Dan sabar saja teman-temanku sekalian, chapter kedua coming soon ya, akan segera datang. Tetapi ya kali ini kita enjoy terlebih dahulu chapter pertama di mobile. Dan sekarang langsung saja kita akan mencoba bermain game Poppy Playtime Mobile. Ulala, apakah Meowok masih ingat atau tidak ya teman-teman? New game. Pencet new game. Oh sudah bisa. Wih, sama nih. You are about to see the most incredible doll ever invented. Okay. Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. Okay. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. Ini masih misteri ya, teman-teman. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Yes. Just watch. Just watch. Apakah di dalam Poppy? Di dalam boneka Poppy ini ada roh. And she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Aww. Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. Tuh, dia bilang, I'm a real girl. Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. $3. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... Uh-oh. Ini dia video yang masih misterius sekali ya teman-teman. Dan si Poppy sendiri bilang, aku adalah anak kecil yang beneran seperti kayak kalian. Wow. Guys, apakah si Poppy, teori-teori kalian nih, apakah si Poppy adalah anak kecil beneran yang dimasukkan ke dalam sebuah boneka? Kita lihat saja di chapter kedua ya teman-temanku sekalian. Everyone thinks the stuff disappeared 10 tahun yang lalu. We are still here. Find the flower. Jadi kita semua masih ada di sini. Ayo kita menemukan bunga tersebut. By the way, klarifikasi terlebih dahulu, Meowok sudah mainin versi PC-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gue sudah tahu puzzle-nya seperti apa, ya itu gara-gara gue sudah mainin di PC. Dan kali ini gue akan mencoba mengingat-ingat ya teman-teman, apakah saya masih ingat puzzle-puzzle-nya atau tidak. Ini kok agak nge-lag tadi ya. Maklumin aja ya teman-teman, karena kita mainnya di mobile. Wih, bisa loncat dong. Nah, ini juga ya teman-teman, boneka-boneka selain Poppy. Nah, ini nih, ini adalah clue yang dimana kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Warna apa saja yang bisa kita pencet supaya pintunya terbuka. Oke, coto mate kudasai. Kita cek kalau nggak salah itu di sini ya. Kok gue lupa ya, guys? di mana ya? Oh, kita juga harus mencari kaset ya. Supaya kita tahu jalan ceritanya Poppy ini seperti apa. Permisi, punten. Aku mau cari kaset atau cari clue nih tentang... warna-warna yang bisa saya buka. Guys, gue lupa loh carinya di mana loh. Alamak. Oh no. Kasetnya ada di mana juga ya? Oh no. Guys, kasih tahu atuh. Oh, ini. Ya. Di kereta, guys, di kereta. Kalian bisa lihat di kereta merah, kuning, merah, I think, atau pink, kuning, merah, atau hijau, kuning. Tunggu. Hijau. Mungkin ya teman-teman, gue juga lupa-lupa ingat. Ijo, pink, kuning, merah. Wah. Miao, aku lupa guys. Ijo, pink, kuning, merah. Oke, kita coba aja ya. Ijo, pink, kuning, merah.
Mari kita coba. Ijo, pink, kuning, merah. Simsalabim, abrakadabra. Terbuka. Ternyata Mio Ok masih ingat teman-temanku sekalian. Mantap sekali. Jadi kalian tinggal lihat aja keretanya. Dan kalian bisa menemukan clue-nya ya. Oh, ini dia nih. Tuh, kalian lihat tuh. Itu adalah sebuah kaset yang bisa kita putar. Dan di dalam sana harus kita ambil. Pertama-tama kita putar di sini terlebih dahulu. Nah, itu dia. Kita cek, guys. Playtime. Grab pack. Jadi katanya staff-staff yang ada di sini 10 tahun yang lalu itu pada menghilang dengan secara misterius ya teman-teman, dan sampai sekarang belum ditemukan. Tetapi ada notes yang mengatakan mereka semua itu masih ada di pabrik ini, guys. Mereka kemana? Saya juga tidak tahu. Wow, sangat misterius game yang satu ini. Jadi ya, kita harus mencari grapplingnya ya. Ada yang berwarna merah tangannya dan juga ada yang berwarna biru ya. Dan jangan arahin ke orang lain karena akan menyebabkan kecelakaan atau injury. Tuh guys, kita bisa rewire juga listriknya. Thank you. Terima kasih banyak. Use your grab pack responsibility. Oke. Okay. Tapi kita belum menemukan kaset satu lagi ya. Oke. Okay. Nah, itu dia, udah terbuka. Yes, saatnya kita akan mengambil grab pack yang ada di sini. Gimana caranya? Nah, kita sudah dapat satu. Yoi enggak sih? Ternyata seru juga ya, guys, kalau main di mobile. Gua kirain bakal fail gitu loh. Ternyata seru juga. Menarik. Jadi sekarang gua tinggal mencari. Oh, ini dia, deket banget. Ya ampun, Miao Auk, Miao Auk. Kamu tidak lihat ya tadi ya? Iya nih, saya tidak lihat. Oke, kita nonton lagi ya, guys. Kaset yang berwarna hijau. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. Okay. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Okay. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, okay. You've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Gua juga nggak tahu ya teman-teman, kenapa gua ke dalam factory yang satu ini. Apakah kita adalah seorang detektif ya untuk mencari tahu kenapa di factory ini para staff-staffnya menghilang? Atau enggak, kenapa Poppy di dalam game yang satu ini itu seperti anak kecil beneran? Misterius sekali. Atau mungkin saya adalah kompetitornya, guys ya. Jadi mau cari tahu resep boneka-boneka di sini laku banget itu karena apa sih? Oke, pertama-tama gue tahan terlebih dahulu. Sip. Kita ke tempat berikutnya. Open Sesame. Dan seperti yang kalian lihat, di depan sana ada Hagi. Playtime. Tinggi sekali dia, teman-temanku sekalian. Dan nanti dia akan mengejar kita. Kaget gua tiba-tiba muncul suaranya. Your friends Hagi. Wis, ada suara pop. Oke, kita bisa interaksi lagi enggak sih? Ini bisa diinteraksi enggak sih? Oh, bisa. Oh, joget-joget lagi, guys. Guys, di sini ada banyak boneka. Siapa yang mau bawa pulang boneka Hagi yang lucu ini? Ya pastinya jangan bawa pulang Hagi yang besar ini ya, teman-teman. Kita tos aja dengan Hagi yang besar ini nih. Ayo, kita arahin terlebih dahulu. Tos. Wes, bisa dong. Tos. Agak susah ya kalau misalnya main di apa namanya mobile untuk arahinnya, guys. Karena biasanya kan gua pakainya mouse and keyboard. Itu lebih gampang. Lah, buset. Nah, kayak gitu, guys. Halo Hagi, aku sekarang mau kemana ya Hagi ya? Oh, kayaknya kita harus ke kiri nih guys, karena cuma satu-satunya tempat kita untuk pergi ke kiri sini. Oke, sabar. Ya ampun, tahan dulu. Loh, itu diapain? Tunggu dulu. Powernya kok mati? Halo? Kok nggak bisa kemana-mana dong? Tunggu dulu, Hagi, bantu aku Hagi. Ya powernya mati guys. Gue lupa gitu loh, gue harus ngapain. Oh no. Oh, theater? Apakah kita bisa masuk ke sini? Tidak bisa.
Guys, kita kemana ya? Gua lupa-lupa inget. Ya ampun, gua harus menyalakan power. Oh ini. Betul. Ada tulisan power. Ya, gak bisa masuk. Gimana caranya gua masuk kalau begitu? Kalau ini terkunci, guys. Gimana caranya saya masuk kalau ini terkunci? Aduh, apakah kita tos lagi di sini? Terus gua masuk gitu. Kok gua lupa-lupa inget ya, guys? Padahal gua udah tamatin nih game yang satu ini. Coba ya, kalau misalnya gua arahin ke sana, apakah bisa atau tidak? Nggak bisa juga. Oh no. Harusnya gua ke power. Halo. Ini kembali lagi keluar, Mio. Oh iya. Dan juga kalau misalnya kalian lihat ya teman-teman, ada beberapa mainan di sini yang rusak ya. Gue juga nggak tahu alasannya mainan tersebut rusak karena apa. Apakah kita harus mencari kunci ya? Coba. Masalahnya gue nggak bisa masuk ke sini nih. Yep. Ini kalau misalnya agak sedikit ngelek-ngelek, maafkan saya teman-teman. Karena ya seperti biasalah, kita kan mainnya di mobile. Jadi memang kalau main di mobile tidak sesemut kita bermain di PC, guys. Ya ini kenapa gue nggak bisa masuk sama sekali ya? Halo, harusnya di power ini gue bisa masuk, guys. Why I cannot go in, my friend? Hayya, saya harus bagaimana ini teman-teman? Hagi, help! Oh wow, Hagi, ternyata kamu ada kunci di situ. Ah, gue lupa, guys, harus ngeliatin si Hagi. Ternyata si Hagi ada kunci. Nah, Myok Dodo. Maaf guys, udah lupa banget nih. Terus kalau nggak salah di sini kita harus arahin ya. Arahin listrik. Nah, software update ready to install. Sorry banget nih guys, dari tadi ada notification kayak begitu. Karena ya seperti yang kalian tahu, handphone gue baru aja gue update. Jadi makanya dia seperti itu. Ini kita harus gimanain? Apakah gue harus tarik ke sini ya? Gue lupa loh guys, harus gimanain? Tarik. Oh, harus digituin. Oke, habis itu gue pegang teman-teman. Kalau nggak salah, kita harus hantarkan listrik. Di sini nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Kalau di sini tidak ada apa-apa. Siapa tahu ada tutorial apa gitu Miok? Nggak ada. Jadi kita itu harus muter ke sini. Nah, itu dia tuh. Nah. Mantap. Udah ya? Harusnya udah nyala sih itu dia, guys. Ah, ya, udah nyala, guys. Udah nyala. Jadi sekarang kita udah bisa masuk ke sini lagi deh. Oke. Langsung saja kita tos. Mantap, tinggal tunggu sebentar. Mantap. By the way, Haginya menghilang. Gue baru inget ya. Kalau di PC kan gue bisa ngelihat langsung tuh Haginya menghilang. Sekarang Myook agak sedikit teledor ya. Gara-gara lupa tadi guys kalau kuncinya dipegang sama Hagi. Aduh Myook, Myook. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke sini. Make a friend. Oh. Itu ada tangannya Hagi. Ternyata Hagi ke sini guys. Coba gue masuk terlebih dahulu. Surprise. Oke, loading. Sabar. Dia loading guys. Ini handphone gue kayaknya agak sedikit berat gara-gara lagi banyak aplikasi yang terinstall deh guys. Sebentar. Gua pause terlebih dahulu deh daripada nanti nge-crash. Oke, udah selesai teman-teman, gua pause. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, apakah lebih lancar? Kaget gua, ya ampun. Cuma asap ya, Ok. Jangan kaget ya. Sorry. Lupa gua. Oke. Ternyata gameplay-nya sama aja sih. Frame rate-nya sama aja, guys. Ah, gua tahu nih. Saya tahu saya harus ngapain di sini, teman-temanku sekalian. Jadi kita coba ke atas terlebih dahulu. Kita cari yang namanya kaset ya. Ini juga nih gua ambil. Take it. Terus kalau nggak salah bisa gua taruh di sini nih, guys. Nah, tuh kan bener. Terus kita harus mencari kaset-kaset atau apa? Lampu-lampu yang lainnya. Seperti ini ada yang warna hijau. Duh, arahinnya susah banget. Nih gara-gara Myook jarang-jarang main game-game tembak-tembakan nih guys. Jadi susah banget ngarahinnya. Oke, ini juga gue bisa buka setahu gue. Nah, kita tarik terus supaya pintunya terbuka dan kita bisa ke atas lagi guys. Sip. Nah itu dia warna merah. Mantep. Gue udah nemuin 2 lampu. Oh, ada kaset juga guys. Mantep. Kasetnya udah diambil. Sekarang kita tinggal ambil warna merah. Mantep.
Terus kalau nggak salah inget itu ada satu lagi deh. Coba kita cari terlebih dahulu ya, sebelum kita ke atas nih. Gak ada Mio Ok. Kayaknya udah habis deh. Udah habis kah? Bukannya masih ada satu lagi ya? Coba gue ke atas terlebih dahulu deh. Siapa tahu aja memang udah selesai Mio Ok. Jadi kalau kalian lihat nih, tuh ada banyak mainan yang udah rusak dan tergeletak begitu saja. Yuk, mari kita lihat isi kasetnya seperti apa. Rich, where are they keeping the Huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left it a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand, but... it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid Huggy boxes! Rich. Okay, sabar. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Orphans itu yatim piatu ya kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi katanya untuk mungkin perusahaan Huggy atau perusahaan manufaktur mainan ini mau mendonasikan beberapa mainan ke mereka itu ke yatim piatu. Tuh kan bener kurang satu guys, warna kuning ya. Kok software update ready to install lagi sih? Perasaan tadi udah. Oh ya ampun, di atas sana. Gue baru lihat. Perasaan udah gue cancel semua deh. Kenapa masih ready to update lagi dah? Nah, akhirnya udah selesai. Mantap. Sip. Jadi kalian harus teliti juga ya teman-teman. Walaupun kalau main di handphone itu lebih gelap. Andaikan gue bisa terangin guys. Simsalabim, abrakadabra. Hihi, akhirnya lengan kita yang satu lagi ketemu. Gameplaynya surprisingly jalan ceritanya sama sih, cuma memang agak lebih susah aja ya teman-teman ketika kalian bermain di handphone, karena kontrolnya agak sedikit ribet nih dan juga agak patah-patah. Nice, mari kita ambil tangan kita yang kedua. Ini dia, take it. Ayo ambil. Kok nggak bisa diambil guys? Why tidak bisa diambil? Ambil. Nice, sudah selesai. Hihi, guys. Sekarang kita sudah punya dua tangan. Tangan yang berwarna biru, ya kan? Yang bisa kita taruh di sini. Hap. Dan juga tangan yang berwarna merah. Hap. Hap. Nah. Nice. Sudah selesai dan harusnya kita akan pergi ke ruangan selanjutnya. Oh, pintunya terbuka terlebih dahulu. Tuh, kalian lihat teman-teman, ada kepala mainan lain yang masih nyangkut di sini. Ayo. Sip. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal turun ke bawah. Nah, loh. Gua lupa ingat lagi di sini ngapain ya? Jangan bilang listrik lagi nih. Kayaknya listrik lagi deh, Mio. Coba ya, gua cek dulu, guys. Ini cuma muter-muter aja. Oh iya dong, ini listrik lagi. Oke, jangan dulu. Gua harus naik dari tengah terlebih dahulu, teman-temanku sekalian. Sorry nih. Ini kontrolernya agak sedikit susah. Oke, sabar. Gua harus ambil begini. Terus bisa nggak langsung gua kasih ke sana nih? Miring dikit. Nggak bisa ding, harus lewat sini dulu guys. Nah, tuh udah tuh. Terus baru gue muter ke sini. Simsalabim, abrakadabra. Nice, masih inget gue guys. Mantap. Harusnya akan terbuka sesuatu nih. Nah, what is that? Oh, kita diantar ke tempat sesuatu nih guys. Kemana nih kita? Oke. Ini masih cutscene ya teman-teman. Oh, wow, what is that? Banyak mainan nih yang dibuang begitu saja. Oke. Sabar. Mio Ok belum bisa kontrol. Jadi ini masih yang kontrol adalah game. Oh, tempat ini. I see. Oke.
Tunggu ya guys, gue inget-inget terlebih dahulu. Setahu gue harus ke atas ya. Waduh, tempat ini dong. Gue mau ngomong tapi takutnya spoiler, takutnya ada beberapa dari kalian yang belum nonton video Nyaok bermain Poppy Playtime di PC. Jadi nanti saja kita spoilernya ya. Miau auk si dodol. sorry guys. Saya lupa kalau di situ bolong ya guys. Kita harus tarik terlebih dahulu platformnya. Ya udah, gue lihat dari sini aja nih. Nah, sabar. Jadi di bawah sana kita akan membuat mainan teman-temanku sekalian. Nah, pertama-tama gue akan tarik terlebih dahulu ini. Deketin dulu sedikit. Nah, ayo yang benar dok. Nah, sip. Dengan begitu sudah selesai. Terus sekarang gue akan ambil ini dulu. Mantap. Terus gue akan ambil ini. Gue masih inget-inget lupa sih dengan puzzle-nya guys. Nah, terus gue akan kesini. Pertama-tama kita akan lewat sini terlebih dahulu. Karena setahu gue harus tarik ini dulu guys. Sabar ya. Ayo tarik. Tarik. Kok gak bisa ditarik sih? Nah, oke, udah selesai. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke sini. Terus gua akan dari sini, dari sini ke sini, terus ini ke sini. Nah, baru gua, ya, gua jatuh lagi gara-gara controller gua, guys. Nyebelin banget, ya ampun. Udah bagus-bagus malah pakai jatuh. Software update lagi. Perasaan tadi gue udah cancel semuanya deh. Kenapa kamu software update ready terus? Hah? Sabar. Oh, ada kaset. Gue lupa lihat kaset, guys. Sorry, ambil dulu nih kaset. Nice. Nanti kita putar kasetnya. Oke, coba lagi. Pelan-pelan dong, Mio. Oke, sabar. Tarik. Sip. Sini dulu, jangan jatuh. Sip. Terus kita ambil lagi. Ayo ambil yang benar. Sip. Ini udah selesai teman-teman. Jadi mungkin gua akan kesini dulu. Pelan-pelan. Baru kesini. Nah, pelan-pelan. Jangan jatuh lagi, Mihawk. Oke, sip. Nah, harusnya ini udah kelar sih. Jadi kita tinggal arahin yang merah. Udah? Nice. Udah. Tuh, listriknya nyala guys. Tuh ada percikan-percikan listrik. Nah, sekarang gua mau nonton terlebih dahulu. TV di sini di mana ya? Setahu gua ada di sekitar sini deh. Bentar guys, gua cek terlebih dahulu. TV ada di, nah itu dia, betul kan? Nonton dulu guys. Nice. Let's go. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. Betul sih. So I guess everyone is always young relative to something, right? Yep, betul sekali. All right, I think we're getting a little off track. Pendapatnya si siapa namanya tadi, Stella ya? Itu benar sekali ya teman-teman. Badan manusia itu akan semakin lebih tua gitu loh. Tetapi pikiran kita nggak boleh tua-tua banget guys. Jadi kita tetap harus semangat ya kan dalam bekerja, dalam belajar. Setiap hari adalah sesuatu, kita bisa belajar sesuatu hal yang baru lagi ya. Jadi sekarang gua akan coba turn on. Power on dong. Wah, kaget gua, ya ampun. Udah nyala ya? Harusnya udah nyala sih. Oke.
Oke, habis itu gua mau ambil ini. What? Pipup. Aduh, salah. Nice. Oke, terus ini juga, teman-teman. Dan juga yang itu. Mantap. Sudah tiga-tiganya. Dengan begitu kita bisa membuat suatu boneka ya. Kita tinggal tunggu aja. Semua part-partnya akan masuk ke dalam mesin dan di dalam mesin ini akan diassemble. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah boneka yang lucu sekali. Sayangnya boneka-boneka di sini itu udah pada rusak semuanya. Wadadidaw, siapakah yang merusaknya? Saya pun tak tahu. Nah, ini lagi diproses, guys. Jadi satu persatu lagi dirapiin. Seperti yang kalian lihat tuh, dirapiin begitu, guys. Nah, habis itu akan masuk ke mesin ini. Mungkin ini adalah mesin untuk mempersatu. Ya. Sebentar, akan diproses. Yuk, proses yuk. Tuh, mata dia sudah berubah menjadi putih. Dan akhirnya sudah diproses tuh di belakang tuh, guys. Ah, tuh, dijadiin satu, terus di sini mungkin dibungkus atau diapain nih? Kok ada laser-lasernya? Ya, kita lihat. Jadi apa teman-teman? Di laser. Tuh udah jadi. Kita tinggal ambil ke sini aja nih guys. Ah, tarik napas yang dalam teman-temanku sekalian. Tarik napas. Apakah kalian semua sudah siap? Iya, nyangkut dia guys. Kita ambil terlebih dahulu. Nice. Abis itu kalau nggak salah gue harus taruh di sini nih. Benar nggak? Ah, software update lagi guys. Save. Scanning. Toy accepted. Nah, ini dia. Kok tiba-tiba gue udah merinding ya? Belum ya, Wow. Kita harus deketin pelan-pelan. Ah! Pasti kaget aja gue, ya ampun. Hage, kamu kenapa mengerikan sekali, Hage? Tuh guys, Haginya tuh. Tinggi dan juga gede. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke dalam sini terlebih dahulu teman-temanku sekalian. Karena kalau gue meningsoy, gue harus ngulang lagi dari awal semuanya. Oke. Gue akan kesini lagi. Setahu gue, Hagi akan di depan. Hagi, jangan kejar aku. Jangan. Gue masih hafal kok. Karena di episode pas PC, gue meningsoy terus menerus. Let's go. Let's go gak sih? Lari terus, Piao Au. Jangan sampai ketinggalan. Woo! Aduh, nyangkut guys. Aduh, nyangkut. Let's go. Lari terus. Gua harus kemana nih, guys. Oke, ke atas sana. Ya, gak bisa dong. Gak bisa. Aduh. Meningsoy, gue gak bisa kata sana. Gue lupa guys, karena terlalu gelap. Dan seperti yang kalian lihat, itu ada tulisan-tulisan yang saya tidak bisa baca. Disuruh get up. Oke, mari kita coba lagi. Masih susah ya kejar-kejarannya. Apalagi di mobile loh, ini kontrolernya. Aduh, nyebelin banget. Sabar Myo, sabar. Oke. Tarik napas yang panjang. Mari kita coba lagi, let's go. Oke guys, mari kita coba lagi bertemu dengan Hagi yang begitu mengerikan. Giginya itu tajam-tajam ya. Jadi kita lari secepatnya. Let's go. Meow out. You can do it. Aduh. Oke, kalian lihat guys, kita udah lari ngibrit. Oke. Gue inget kok guys. Kita harus kemana aja ini? Come on, lurus terus. Kalau nggak salah, gue harus kemana ya? Ke bawah. Masih ke bawah. Oke, no, my friend. Let's go. Lari terus. Pantang menyerah. Now. Gue harus kemana ya guys? Gue harus kemana? Kesini. Lari lagi. Aduh, macet. Ditutup. Wah. Oke, lari lagi. Wah. Gua lupa. Come on. Lari terus. Oke. Gua inget kok. Habis kita begini, kita harus lihat ke atas terus. Pencet. Tarik. Mama Mini. Hahaha.
Bye, Hagi. Akhirnya teman-teman. Itu part yang paling menegangkan di dalam game Poppy Playtime ya. Si Hagi mengejar-ngejar kita. Tetapi jangan takut. Karena dia akan kembali. Banyak banget yang berteori teman-teman, bonekanya si Hagi tadi itu ada arwahnya di dalamnya. Ada banyak yang bilang kalau misalnya di dalam Hagi itu ada manusia, karena tadi pas dia kena atau terbanting itu ada darahnya. Experiment 1006. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. Okay. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Apakah dia meningsoy? Pertanyaan yang bagus. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sini. Yang tulisannya, run. Lari, Meok. Jangan masuk. Kamu dalam bahaya. Larilah. Tapi ya sudah, kita masuk saja. Tuh, ini ruangan misterius sekali dan gue udah gak sabar banget untuk mainin di chapter keduanya dia gitu loh guys. Tuh, ada ruangan-ruangan yang mencurigakan. Itu dia, Poppy, teman-temanku sekalian. Dan kita akan membuka lemarinya Poppy. Kita lihat apa yang akan terjadi. You opened my case. Yes, of course. Sudah selesai chapter pertama teman-temanku sekalian, di mana game Poppy Playtime yang satu ini benar-benar misterius sekali ya, karena ya gue baca-baca dari komen-komen kalian juga kalian masih berteori dan terlalu cepat juga teman-teman kalau misalnya kita mau berteori karena dia masih chapter pertama. Kita tunggu saja nanti chapter kedua akan seperti apa. Harusnya sebentar lagi karena kalau nggak salah kemarin tuh kita udah bisa ngelihat trailernya teman-teman. Tetapi ya, kita lihat saja di chapter kedua akan seperti apa. Apakah kita akan bertemu dengan Poppy? Apakah Poppy itu baik? Apakah Poppy itu korban? Dan juga apakah kita akan bertemu dengan Hagi lagi? Kita cek saja di next video. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!